Halo, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Pagi ini aku akan membuat bola-bola susu. Bahan-bahan yang kita butuhkan: 125 gram tepung tapioka, 100 gram susu bubuk, 100 gram susu kental manis, 5 lembar daun pandan kita potong-potong, bubuk vanili secukupnya, 1 sendok makan air hangat, gula halus untuk pelengkap, dan pewarna makanan. Pertama-tama, kita sangrai tepung tapioka dengan daun pandan. Kurang lebih sekitar 15-20 menit ya teman-teman, dengan api kecil. Jika daun pandan sudah mengering seperti ini, tepung tapioka sudah siap untuk digunakan. Sebelum kita campur dengan susu bubuk, kita bersihkan dulu daun pandannya. Setelah tercampur rata, kita tambahkan susu kental manis. Kita aduk-aduk sampai rata. Lalu kita tambahkan vanili bubuk secukupnya. Kita tambahkan 1 sendok makan air hangat. Lalu kita ulen sampai kalis ya teman-teman. Lalu kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian dan kita kasih pewarna makanan. Lalu kita bentuk adonan menjadi bulatan-bulatan kecil ya teman-teman. Untuk besar dan kecilnya sesuai selera ya. Setelah kita bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil, kita masukkan ke dalam gula halus ya teman-teman. Bola-bola susu pelangi sudah jadi. Selamat mencoba resepnya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng agar kamu tidak ketinggalan dengan resep-resep aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.